Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau menanam pohon keladi ya, tapi dengan media air. Di pot sudah ada 2 pot. Ini aku mau ambil yang ada di pekarangan belakang rumah. Ini kita ambil dulu ya. Kemudian ada satu lagi yang di pot, nanti aku ambil karena cuma satu daunnya. Ini aku ambil yang di pekarangan dulu. Jadi nanti sebelum ditanam di media air, kita cuci dulu akarnya sampai bersih ya. Dan ini aku ambil lagi yang ada di pot karena daunnya cuma satu ya, jadi kita ambil. Ini kita cuci dulu sebelum kita tanam di media air ya. Kita bisa menyiapkan pot seperti ini ya, yang panjang karena ini pohon keladinya agak panjang, jadi aku pakai pot yang panjang seperti ini. Ini botol bekas minuman ya, kita isi dengan air dulu, kemudian kita rangkai ya, atau kita tanam dengan media air, kemudian kita beri batu-batu biar kuat ya, tidak goyang-goyang. Baru 2 tangkai ya, nanti aku tambah lagi satu lagi biar ada 3 daun ya. Kita tanam dengan gelas-gelas bekas ya, bekas minuman ini. Jadi memanfaatkan gelas minuman juga bisa ya. Ini aku coba dengan teko air ya, kita rangkai dengan kuasnya teko air. Setelah itu kita beri air ya, airnya sedikit sebatas dengan akarnya saja. Jadi bisa kita lihat ya, airnya sebatas akar. Nah, jadi selain dengan media tanah, kita juga bisa menanam pohon keladi dengan media air. Nah, bisa kita manfaatkan untuk menghias meja ya, menghias ruangan, kita taruh di meja. Jadi hasilnya seperti ini, nanti bisa dicoba ya. Bunda dan sahabatku semua, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum, salam sehat selalu untuk semuanya.